Partai Perindo merupakan partai terbuka yang berkomitmen untuk mensejahterakan Indonesia. Militansi pengurus dan kader partai terus dilakukan untuk bisa melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk lebih fokus dalam membangun sistem integritas dalam tubuh partai, sejumlah kader dan pengurus Partai Perindo mengikuti seminar dan diskusi terkait integritas partai politik bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Auditorium DPP Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo menjadi partai ke-9 yang dikunjungi tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai partai baru, Perindo memiliki kesempatan untuk menjadi partai yang bersih dari praktek korupsi dalam kancah politik Indonesia. Kesempatan bagi Perindo untuk menunjukkan partai baru yang berbeda, yang memberantas korupsi, yang anti korupsi. Jadi kita tidak sekedar melakukan kolaborasi dengan partai yang ada di DPR saja, tapi partai-partai baru yang berpotensi untuk bisa bersama-sama membangun anti korupsi di Indonesia ini. Ya, saya kira ini menjadi penting karena kami berkeyakinan bahwa pintu utama masuknya sebuah praktek-praktek korupsi itu sungguhnya ada di partai politik. Maka sterilisasi yang paling utama itu harus dilakukan oleh partai politik. Partai Perindo berkomitmen akan menjadi partai bersih yang memiliki kader berintegritas yang tinggi untuk tidak melakukan praktek korupsi. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan.